anak Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaja Purnama, Ahok, Nicholas Sean, berencana melaporkan balik selebgram Ayu Thalia ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dalam waktu dekat. Sean akan melaporkan Ayu Thalia jika Ayu tidak meminta maaf secepatnya terkait laporannya ke polisi soal tuduhan Sean menganiaya dia. Kedepannya kami tunggu 1x24 jam. Kalau tidak ada permintaan maaf, kami akan lapor balik, Ayu Thalia, ujar kuasa hukum Sean, Ahmad Ramzi, saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Ramzi mengatakan, kliennya akan mengikuti proses hukum terkait laporan yang telah dibuat Ayu Thalia. Ramzi menyatakan bahwa kliennya akan datang apabila ada panggilan dari kepolisian. Namun, sejauh ini, Sean telah membuat pernyataan yang menyebutkan dugaan penganiayaan itu tak benar dan tidak pernah menganiaya Ayu Thalia.